memeriahkan lover pada episode kedua. Yuk langsung aja kita kenalan pemain pertama, silakan kenalan diri. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Satrio Adinugroho, biasa dipanggil Satrio. Gue dari Broadcast Polimedia Jakarta, gue tinggal di Depok. Ini dia teman gue, kenalin dong diri lu siapa. Halo semuanya, kenalin nama gue Nadia Turoma, biasa dipanggil Tur. Gue juga dari Broadcast Polimedia Kreatif Jakarta, dan gue dari Tambun. Halo Satrio, halo Tur. Halo. Halo semuanya. Oke, jadi di Laper, kalian akan memainkan 3 game. Cara mainnya cukup tunjuk tangan, dan tim Laper akan memilih kalian untuk yang menjawab pertama. Untuk pemenangnya akan mendapatkan hadiah misteri, dan untuk yang kalah, kalian akan mendapatkan makanan misteri nih. Jadi kalian bakal gede-gedean poin. Gimana? Kalian siap? Siap. Oke, mulai aja ya. Di pertanyaan pertama itu, nanti kalian akan ngambil papan mitos dan fakta di belakang, boleh ditunjukin, boleh diambil dulu. Jadi nanti cepet-cepetan ya, kalau misalnya udah dijelasin pertanyaannya, kalian boleh angkat tangan terus jawab itu mitos atau fakta. Oke. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Okay. Mitos atau fakta, jika kita memegang benda warna merah, banteng akan menyerang kita. 1, 2, 3. Oke, Tur. Salah. Mitos guys. Atau fakta, Tur? Mitos. Betul. Oke, teman-teman itu Tur. Apa kalah emang. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta, jika kita tidur dengan lampu menyala, mata kita akan lelah. Oke, Tur, ayo, apa jawabannya? Fakta. Betul. Maaf ya. Wah, Satrio gimana nih? Udah kalah 2 poin dari Tur. Gak apa, emang jagoan kalah duluan. Oke. Okay. Pertanyaan yang ketiga ya. Mitos atau fakta, tidak boleh memotong kuku pada malam hari. Oke, okay. Satrio? Mitos. Betul. Yang satu aja. Oke, okay, lanjut ya. Mitos atau fakta, jika menyapu tidak bersih, jodoh kita akan berewokan. Oke, okay, Tur. Mitos lah. Baik, betul. Ya orang nyapu bersih tapi berewokan dapetnya. Oke. Oke, lanjut ya. Orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Apa? Satrio. Betul. Buat tuh. Oke, makasih ya. Nah, sekarang lanjut ya. Memegang batu saat sakit perut bisa meredakan rasa sakit. Betul apa? Oke, Tur. Mitos. Kenapa? Saya pernah sakit perut. Oke. Pegang batu. Kagak hilang. Oke, okay, betul. Gue hilang deh. Ya lu ini. Apa? Satu lagi ya. Ayo rebut-rebutan ya. Banyak artefak bersejarah di bawah laut daripada di semua museum dunia. Betul atau salah? Ya. Ulang. 1, 2, 3. Oke, okay, Satrio. Mitos. Salah. Ya, fakta. Nunjuk-nunjuk sih. Oke, okay, maaf ya. Maaf ya. Permainan yang pertama sudah selesai. Untuk pemain pertama ini yang menang Tur. Oke. Okay. Dengan poin 4 dan Satrio 2. 2. Oke, okay, enggak apa-apa. Nah, kita masuk di permainan kedua yaitu Mystery Box. Satrio dan Tur boleh balik badan. Oke, okay, jadi permainan ini Mystery Box. Dalam permainan ini kalian akan menebak isi dari Mystery Box. Gak boleh nyontek ya, gak boleh ngintip-ngintip. Oh, yeah. Oke, okay, jadi cara permainannya itu kalian masukin satu tangan kalian secara bersamaan ke dalam box, lalu menebak apa isi dari Mystery Box itu. Siapa yang tahu duluan boleh angkat tangan. Nanti kita waktuin 10 detik. Kalau kalian bisa menebak kurang dari 10 detik itu enggak apa-apa. Jadi boleh cepet-cepetan aja ya. Oke. 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 Kalau udah siap boleh langsung aja. Ayo masukin tangannya. Halo ya. Satu. Ini bukan yang ini kan gigit gitu. Hewan. Buaya. Bukan. Enggak muat dong buaya di box. Maaf ya. Jempol saya pada hilang. Oke, 1 2 3. Ah! Aduh. Ayo. Slime. Apa tuh? Slime. Salah. Boleh tebak lagi. Tadi apa? Selai roti. Salah. Tebak lagi. Ayo, saya kasih waktu lagi. Ayo, boleh megang. Sagu diairin. Betul. Oke. Okay. Kedua, boleh balik badan lagi. Ini kagak ada tisu. Gak ada. Oke, lanjut. Lagma ini. Pakai baju. Apa kabar, yuk? Bagus banget, Tur.
tidur dah. Tidur guys. Oke, sama kayak tadi. Boleh masukin tangannya ya, 10 detik aja. 1, 2, 3. Hei, salah. Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, tur. Kopi ya? Salah. Lagi, Satrio. Milo. Salah. Lagi, tepung. Salah. Sagu. Salah. Pasir. Sejenis naonan. Pasir. Oh, bisa bedak. Bedak. Salah. Bedak gak bisa dimasak. Badak. Tepung. Salah. Udah tadi. Maizena. Salah. Naonan bisa dimasak. Naon ya teh. Teh bubuk. Salah. Gak gini. Manis. Oh. Gula. Marimas. Gula pasir. Marimas. Gula halus. Gula halus. Gula. Sorry. Ayo. Kan marimas manis. Enak? Jorok yo, bukan tangan yo. Oh iya lupa. Oke, untuk saat ini poinnya satu tur dan satu untuk Satrio. Tunggu. Untuk yang terakhir, yang mystery box terakhir ini buat jadi penentu kalian ya, penentu skor nih. Oke, boleh balik Oke. Badan lagi. Balik badan tur. Balik lagi tur. Oke, Satrio dan tur boleh balik badan. Jadi ini adalah benda terakhir di segmen Mystery Box. Ayo boleh, 1, 2, 3. Salah, kan belum. 10, oke, Satrio. Kerupuk. Salah. Kulit salak. Betul. Oh! Oke, untuk segmen kedua dimenangkan oleh Tuh. Ya, yang gue tadi. Oh, lu satu. Oh, iya. Untuk saat ini poin Tuh paling besar ya, ada 6. Untuk Satrio 3. Maaf ya. Maaf ya. Oke, kita langsung aja nih ke permainan ketiga. Udah, boleh balik badan lagi, boleh balik badan lagi. Salak dari mana? Salak dari mana? Ya, buset deh bocah. Lihat aja, lihat gue itu, lihat sekarang. Udah, apa jadi gue harus salah. Oke, kita masuk ke permainan terakhir yaitu Misteri Rasa. Yaitu tur 6 dan Satrio 3. Kira-kira di permainan terakhir ini siapa ya yang akan memenangkan lover? Lanjut aja gak sih? Oke, boleh balik badan dulu terus sama Satrio. Oke, gue jelasin ya. Jadi di permainan ini nanti akan ada kru yang akan mengasih kalian makanan, yaitu ada dua makanan yang lima tuh dijadiin satu. Jadi kalian harus menebak ini tuh makanan apa dicampur apa. Nanti akan dikasih di atas box masing-masing kalian. Jadi kalian posisiin diri kalian di depan box masing-masing ya. Dan di depan kalian itu ada kain putih. Kalian harus menutup mata kalian. Jadi enggak kelihatan nih makanannya apa. Boleh nih sekarang ayo ditutup dulu matanya. Pakai kain. Iya, tutup. Pasir. Gitu. Salah ya, nggak ada yang respon lagi. Mandiri ban. Udah nggak kelihatan kan? Enggak, oke. Betul. Kan ya saya yang lihat. Pakai kaki lihat. Iya. Udah. Jadi sama kayak tadi ya guys, yang siapa duluan yang tahu bisa angkat tangan. Oke. Oke, silakan makanan pertama. Ini pasti bentar. 1, 2, 3. Bentar ya. 4, 2, belum. 6. Oke, di depan kalian sekarang udah ada makanannya. Ayo, 1, 2, 3. Apaan lagi nih? Ayo, makan. Iya, wah. Alah, ini apaan? Geli banget dah. Kok aneh-aneh, sumpah. Oh. Edible. Bentar dah. Ini... Tuh, tur aja udah makan, Satria makan. Oh, dimakan? Ya, masa gak dimakan? Kan bisa dimasak. Tur, apaan tur? Susu ya? Bukan tur, so tau lu. Bukan. Ayo, dua ingredient. Perkedel. Salah. Ayo Satrio. Singkong. Kentang. Apa Satrio? Kentang dan susu. Salah, ayo. Lebih spesifiknya. Ini kentang pakai apaan ya? Manis lagi. Nah, apa yang manis? Ayo. Oke, tur. Kentang. Dan? Yang manis. Iya, apaan? Marah-marah. Abang sini ya? Ini apaan ya? Ayo. Susu. Ya. Oh, kentang campur sama susu. Satrio. Kentang campur susu. Salah, lebih spesifiknya. Kentang sama susu. Enggak usah itunya. Bukan susu. Dingin. Ayo, siapa? Dingin harusnya dingin. Hah?
Iya sih dingin. Apa nih? Ayo siapa? Apa nih nih? Jawab lah yuk, capek. Iya gue juga capek, ini apa nih? Oke, nyerah nih, nyerah. Lalu kalau nyerah gak apa-apa, hilang skor kalian mati. Yang apa satunya ya? Manis, susu. Ini Tur kayaknya doyan banget Tur. Gue ngerasa-rasa dulu sampe dalem. Susu ini dingin harusnya, ayo di di kulkas harusnya. Susu dingin harusnya di kulkas. Ayo. Apa Satrio? Ini gue pernah bikin nih. Ini anak kecil suka pasti. Telur. Telur Tur. Anak kecil kalau nangis minta apa? Susu. Salah, ada. Lah. Nangain. Minta duit nggak mungkin. Minta susu. Ale. Enggak, itu lu doang bayi begitu. Udah gak tau. Minta mainan. Ini kentang dan es krim harusnya. Astaga. Nah, es krim kan dari susu. Ya beda dong. Kalau udah cair ya susu lah. Ya tapi jangan salah. Oke. Oke, ganti. Di makanan kedua. Oke, untuk makanan kedua silakan masuk. Belum. Belum, tangannya turunin dulu. Sabar Tur. Astaga, ini apa lagi? Allahu Akbar. Ini. Ya, ini edible. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Coklat sama? Tempe. Yang makanan. Salah, taruh. 1, 2, 3. Yang mana? Yang duluan. Ayo, Tur. Coklat sama tempe? Ya, betul. Tur. Harus tangkat tangan dulu ya, guys. Oke, makanan ketiga. Ini enak ya, digabung. Tempe ya? Iya, tempe sama coklat, guys. Oke guys, lanjut guys. Dah. Yang tadi dimenangkan oleh si Tur. Oke, Tur nambah 1 poinnya jadi 7, sedangkan Satrio masih 3. Oke, maaf ya. Oke, okay, ini ya, makanan yang ketiga silakan masuk. Oh, belum. Belum, sabar. Ini makanan Indonesia guys, clue-nya benar-benar kayak mamanya pasti pernah makan, apalagi orang Betawi. Wah, aneh. Oke, ayo 1, 2, 3. Allahu Akbar. Innalillahi. Ini apaan, guys? Gigit aja. Apa, Tur? Tahu sama kecap. Salah, bukan tahu. Satrio. Oncom sama kecap. Betul. Tur kalah, Tur. Ayo lagi, makanan terakhir nih, guys, sebagai skor penentuan terakhir. Tadi apa? Ini kombinasi aneh tapi masih bisa dimakan. 1, 2, 3. Aduh, ini apaan lagi ya, guys? Tur salah, Tur belakang, turunan. Nah. Dari tadi ini. What? Ayo. Ini. Maaf. Ini apa? Ini apa nih? Kentang mentah. Bukan. Saus. Bukan. Udah tadi gue makan enak mulu ya? Nah, kayaknya selera Tur sama Satrio beda ya? Wortel? Salah! Bengkoang? Salah! Bengkoang kagak selembek ini Tur. Ayo, dia soft, bentuknya apa? Teksturnya tuh soft. Anjir, itu apaan ini? Ayo, masa gak ada bisa nebak? Buah naga? Bukan, buah naga gak gitu teksturnya. Ya kan nebak, tutup mata, gak kelihatan. Umbi-umbian? Oh! Ayo, Satrio. Singkong? Lu ngaco yo, singkong bentuknya begini. Oh iya. Satrio, ayo. Ubi cilembu. Angkat tangan. Cilembu. Satrio. Ubi cilembu. Sama. Aduh, ini apa nih? Udah lu ah. Sama susu. Salah. Tur. Ubi sama saus. Salah, ayo. Ubi cilembu sama kecap. Salah. Aduh. Satu, ayo. Ini, ayo, Tur. Ubi sama mayones. Betul. Boleh buka menutup matanya. Enggak, Tur. Salah, Tur. Tangan gua kotor. Sulit. Wah. Oke, permainan kali ini dimenangkan oleh Tur. Sama Tur memenangkan permainan dengan poin 8 dan Satrio dengan poin 4. Hore. Kalah ya.
bagi-bagi ya, Tur. Dan sertifikat dari Loper. Boleh menang. Oke, tepuk tangan untuk Tur. Sayangnya nih buat Satrio ada hukumannya, yaitu mendapat makanan misteri nih. Ayo silakan. Makan ubi lagi. Merem dulu, yuk. Menang yuk.